Ya pemirsa, petugas Badan Narkotika Nasional menangkap dua oknum anggota TNI terkait penemuan 1.000 butir ekstasi di Ciracas, Jakarta Timur. Kedua tersangka berperan sebagai penghubung kurir dengan bandar narkotika sekaligus memasok pil ekstasi ke sejumlah diskotik di Jakarta. Petugas Badan Narkotika Nasional menetapkan tiga tersangka terkait penemuan 1.000 butir ekstasi di Ciracas, Jakarta Timur. Dua tersangka merupakan anggota TNI, yakni Letkol WW dan Serma SI, yang berperan sebagai penghubung kurir dengan bandar narkotika. Sementara satu tersangka lainnya warga sipil, berinisial AF. Ketiga tersangka diketahui kerap memasok pil ekstasi ke sejumlah diskotik di Jakarta. Petugas BNN menyita barang bukti 1.000 pil ekstasi, senjata FN-45, satu pucuk airsoft gun, dan satu pisau sangkur. Penindakan terhadap 4 orang yang diduga terkait jaringan peredaran gelap narkoba di daerah Ciracas, Jakarta Timur, jam 16.00 WIB, dan didapati barang bukti sejumlah 1.000 butir ekstasi. Ini ada barang buktinya. Saat ini Letkol WW diserahkan ke Puskom TNI, sedangkan Serma SI diserahkan ke Pomdam Jaya, sementara AF ditangani pihak BNN. Dari Jakarta, Rio Manik memberitakan.